dirapikan, contohnya fasilitas untuk ruang rawatnya. Tetapi hari ini harusnya alat-alatnya datang, perlengkapannya datang, kita akan isi. Kemudian yang kedua, labeler-labeler buat daerah penerimaan. Itu juga katanya hari ini akan datang, mulai dipasang. Yang paling bikin deg-degan, tapi mudah-mudahan bisa dikejar sebelum Bapak Presiden nanti datang lagi untuk ngecek, adalah ruangan CAT-lab. Itu adalah alat yang canggih kalau ada orang terkena serangan jantung.